sebanyak 167 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, driver, dan sukarelawan yang tersebar di Kota Pekanbaru dan Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar, yang bertugas pada Pekan Olahraga Wilayah Ponwil Sumatera ke-11 tahun 2023 mengikuti pelatihan sport medicine yang dipusatkan di Hotel Grand Jatra Pekanbaru tanggal 28 Oktober tahun 2023. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Panitia Besar Ponwil Bidang Kesehatan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada tenaga kesehatan tentang penanganan cedera olahraga bagi atlet yang akan bertanding pada Ponwil tanggal 4 hingga 14 November tahun 2023 mendatang. Pelatihan sport medicine dibuka secara langsung oleh Ketua Umum PB Ponwil, Joni Irwan, didampingi Ketua Umum KONI Riau, Iskandar Hussein, yang juga Ketua Harian PB Ponwil Sumatera ke-11 tahun 2023. Ya, jadi kemarin kita laksanakan pelatihan untuk tim kesehatan yang akan bertugas selama Ponwil ini. Tujuan kita tentunya menyamakan persepsi di antara mereka. Tentu mereka punya kompetensi yang sudah dari awalnya ada, tetapi untuk kebutuhan olahraga kan ini kan spesifik. Maka kita samakan persepsinya. Ada hal yang memang harus mereka pahami secara baik. Maka kita ada pelatihannya, sekaligus prakteknya gitu. Nah, ternyata kemarin cukup antusias. Saya pikir mereka sangat berminat untuk mengikuti hal itu, dan sampai sore masih tidak ada yang pulang. Jadi mereka tetap serius untuk ikutnya. Artinya mereka memang menyadari bahwa itu penting mereka ikuti. Masalah peralatan kebutuhan yang lain Pak udah ready Pak? Ya, kita memang sudah mempersiapkan. Jadi setiap cabur nanti kan punya ada kit masing-masing yang sudah dipersiapkan sesuai dengan apa yang kita sampaikan kemarin. Nah, kalau sudah tersedia nanti kita akan bagikan sebelum pertandingan mulai, nanti sudah diserahkan ke setiap tempat gitu. Nah, khusus untuk Bangkinang di Kampar, besok kita adakan koordinasi khusus besok dengan Kabupaten Kampar. Jadi insya Allah pada siang hari besok kita ada di Kampar bersama semua tim kesehatan yang ada di Kampar dengan koordinasinya dan jajaran. Dan kita menyamakan persepsi juga, karena disana juga ada tambah-tambah tenaga yang memang di luar daripada yang datang kemarin. Masalah posko kesehatan di sini ini Pak, pemasangan tenda atau gimana Pak? Nah, kita membuat posko kesehatan medical centernya kan di kantor KONI, di depan kantor KONI. Insya Allah kita perkirakan tanggal 1 mulai kita pasang. Nanti kita pasang, nanti insya Allah dalam semasa selama perwila akan buka 24 jam. Nah, nanti kita siapkan tenaga yang juga standby 24 jam secara bergantian. Oke, terima kasih Pak. Antusias peserta mengikuti pelatihan ini sangat tinggi. Sampai akhir kegiatan, peserta mengikuti setiap sesi yang disajikan dengan mendatangkan narasumber yang berpengalaman, baik dari akademisi maupun dokter olahraga. Beberapa hari ke depan, posko kesehatan yang dipusatkan di kantor KONI Riau, Jalan Gajah Mada, akan didirikan tenda khusus pelayanan kesehatan kepada peserta Ponwil 24 jam. Podium Channel melaporkan.